guys. Halo. Jangan lupa subscribe channelnya Mami aku, guys. Biar channelnya makin berkembang, guys. Ini ya kamarnya. Ini menghadap view-nya ke laut, guys. Laut dan kolam renang. Sebenarnya bisa dibawa loh, guys, yang di pantai, guys. Tapi Mami aku takut, guys. Halo, selamat pagi. Ini adalah suasana pagi di sekitaran Matai Resort. Di video kali ini aku mau kasih review tentang Matai Resort. Hotel tempat kami menginap adalah di seberang jalan. Kemudian ini ada juga yang di bawah yang dekat banget dengan pinggir laut, tapi saya nggak berani. Ini dia suasananya kalau yang di dekat pinggir laut, dekat sekali ya. Jadi aku takut nggak bisa tidur malam karena terlalu dekat dengan laut. Jadi kami mutusin untuk memilih yang di atas aja, yang di seberang sana ya, guys. Yuk, mari kita lihat ke dalam. Ini dia pintu gerbangnya Matai Resort Sabang Aceh. Nih, mari kita jalan naik ke atas. Ini ada musolanya di bawah. Ini kita naik ke atas. Iya, memang. Gak ada. Instagram. Ini dia naik-naik ke puncak gunung. Itu dia hotelnya kita di atas. Tadi kita ke seberang sana untuk menikmati laut. Udah ngos-ngosan, guys. Naik tangga lagi. Sarapan pagi dulu. Nanti makannya di situ. Ya. Di sini aja dulu. Situ. Di situ tempat kita nginap. Ada fasilitas kolam renangnya, tapi kali ini kita nggak berenang. Ayo kita naik lagi untuk menuju kamar hotelnya.
Dan sampailah kita di kamar hotel. Inilah dia suasana pagi di Matai Resort kalau kita lihat dari atas. Ini kita lihat dari yang paling atas dari kamar hotel Matai Resort. Ini dia. Itu kolam renangnya, dan kemudian yang paling ujung sana adalah laut, jadi langsung kelihatan lautnya. Jadi kalau kalian-kalian mau nginep di sini, menurut aku bagus ya tempatnya, suasananya, pokoknya nyaman. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.